pada tahun 2045 adik-adik inilah yang akan memimpin bangsa ini. Selama kalian bisa menjaga Pancasila dan menjaga keutuhan NKRI, ini akan selalu masuk akal. Dan generasi-generasi muda itulah akan membawa kita ke masa kemasan Indonesia pada tahun 2045. Alhamdulillah kegiatan hari ini seru sekali dan kami sebagai mahasiswa Universitas Jambi sangat berterima kasih kepada pihak Polda Jambi yang telah mengadakan kegiatan pada hari ini. Kami dari mahasiswa Universitas Jambi sangat mengapresiasi Polda Jambi telah mengadakan apresiasi kegiatan radikalisme untuk mahasiswa Universitas Jambi. Radikalisme, mari kita lawan bersama. Polda Jambi! Mantap! Polda Jambi!